Hai, jika Anda pemula dalam pembelian akuarium ikan air laut, tolong hindari ikan-ikan ini. Pertama, ada ikan antias. Ikan antias ini makannya banyak sehingga menumpuk kotoran dan amonia sehingga membutuhkan filter atau refugium tambahan. Lalu ada ikan yellow box fish. Yellow box fish ini merupakan bom waktu karena jika dia terancam atau stres, dia akan melepaskan racun yang bisa mematikan satu akuarium Anda. Lalu ada powder blue tang. Powder blue tang ini susah untuk dibiasakan dengan air akuarium Anda. Dan jika sudah biasa dengan air akuarium Anda, bisa menyeruang ikan-ikan lain dengan ekornya. Lalu ada Achilles tang. Achilles tang ini dia susah untuk dibiasakan juga sama seperti powder blue tang. Selain itu, dia juga sensitif terhadap parasit sehingga bisa terkena penyakit dengan mudah. Lalu ada Moorish Idol. Moorish Idol ini bahkan ahli juga tidak bisa memeliharanya karena membutuhkan akuarium yang sangat besar dan hanya makan rumput laut. Terima kasih.